Pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok, Martin Panjaitan, meninggal dunia saat proses pemadaman kebakaran rumah potong hewan ayam di Pasar Cisalak, Kota Depok pada Jumat malam. Diduga korban meninggal dunia akibat sesak napas lantaran tak menggunakan masker saat kepulan asap tebal dari kebakaran seluas 1.000 meter persegi itu. Korban sempat jatuh pingsan, kemudian dibawa menggunakan ambulans. Namun nyawanya tak tertolong saat menuju Rumah Sakit Sentra Medika Kota Depok. Saat ini jenazah Martin Panjaitan masih berada di Rumah Sakit Sentra Medika dengan sejumlah anggota damkar yang terlihat berkumpul di area rumah sakit. Sebelumnya kebakaran hebat melanda rumah potong hewan ayam di Pasar Cisalak Kota Depok yang diduga akibat konsleting listrik. Itu sempat ngobrol seperti biasa, tapi tiba di perempatan dia tergeletak gitu. Jadi rebah badannya, tapi sangat tiba-tiba. Jadi ya, Irfan itu sendiri panik, jadi dia minta tolong supir, tolong dicek gitu, apakah yang bersangkutan masih ada apa atau bagaimana gitu. Dan ternyata jam 21.35.